Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau nge-review alat untuk cek glukosa atau gula darah, kolesterol, dan juga asam urat. Alat ini bernama EasyTouch GCU. Nah, ini boxnya. Ada cara petunjuk penggunaannya. Oke, di dalam box ini kita udah dapet tasnya. Kemudian buku manual, petunjuk cara penggunaannya lengkap sini. Cuman semuanya berbahasa Inggris. Terus ini ada seperti tabel untuk kita nulis data pemeriksaan gitu. Kemudian ini ada tanggal, bisa dimasukin sini. Jadi glukosa kita, kolesterol kita, asam urat kita berapa, bisa ditulis di sini sebagai pengingat. Nah, di dalam tas ini kita udah dapat alatnya, EasyTouch. Ini lubang card untuk strip kolesterol, asam urat sama glukosa. Nanti masukin sini. Dan ini untuk lubang stripnya. Kita udah dapat baterai dari pembelian. Kemudian ini jarumnya atau lancet. Ini pennya untuk dimasukkan jarum ke sini. Nah, ini chip untuk pertama kali menghidupkan. Dimasukinnya yang buat strip di sini. Nanti saya tunjukkan cara pemakaiannya. Kemudian ini wadah untuk asam urat. Udah dapat 10 strip sama ini kodenya atau kayak chip gitu. Nah, ini warnanya oranye. Dan ini kode chipnya untuk asam urat. Kemudian ini untuk kolesterol, warnanya biru. Ini chipnya. Dan ini untuk glukosa atau gula darah warna hijau. Ini kodenya. Oke, nanti saya tunjukkan cara pemakaiannya di tangan saya sendiri.